Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kullu amrin zibalin Semua amal yang baik Walam yubda bihamdillah Kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah Fahuwa akta Maka amal itu putus Tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Maka saya awali dengan Alhamdulillahi rabbil alamin setiap majelis kalau tidak disebut namanya maka majelis itu menjadi antanajifah majelis bangkai busuk dan berbau maka saya sebut namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala, ala Ali Sayyidina Muhammad kami duduk satu meja bukan berarti saya minta meja anda <gocratic> ada Pak JK ada Prof Komarudin Hidayat kemudian saya saat itu kalaulah mereka ini mempertahankan egonya masing-masing Pak JK mempertahankan bahwa saya sohibul bait. Lalu kemudian beliau pakai bahasa Makassar. Saya cuma siapkan satu peluru, agak kareba. Tak ada yang lain. Andailah Profesor Komarudin Hidayat waktu itu mempertahankan egonya, saya guru besar, saya rektor Universitas Indonesia Islam Internasional, lalu beliau pakai Jawa, maka saya hanya cuma berapa dua tiga peluru pripun kabari api wis bilang berdino orang teko kene tapi kemudian mereka berdua mengalah Pak JK tidak bawa Makassar Sulawesi Prop juga tidak membawa Pulau Jawa mereka berdua pakai bahasa saya bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia akhirnya suasana pun menjadi cair kami bisa bicara panjang lebar. Artinya, apa kita bisa bersama lama kalau mengalah? Saya pun sebenarnya berdiri di sini dalam rangka mengalah juga, karena kalau saya di dalam yang di luar tidak akan komplain karena mereka segan dengan Pak JK. Tapi nanti di komen YouTube-nya, oleh sebab itu, maka Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam pun mengajarkan itu. Ketika Nabi dengan pasukannya yang begitu besar, dia tidak dalam keadaan lemah waktu itu. Dari kota Al-Madinah, Al-Munawwarah, 500 km, naik kuda, 8 hari, 8 malam, sampai ke Makkah. Sebelum masuk ke Makkah ada satu tempat namanya Hudaibiyah. Peristiwa itu terjadi tahun ke-6 Hijrah. Ketika itu orang musyrik, Makkah tidak memberi masuk. Muhammad dan rombongan jangan masuk. Kecuali kalau mau tanda tangan perjanjian ini, maka terjadilah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Di situ tertulis jelas Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Tuhan. Lalu kemudian apa kata Nabi Ali? Buang Rasulullah itu. Tulis saja Muhammad anak Abdullah. Saat itu Nabi mengalah. Bukan berarti dia kalah. Dia berkata aku bukan utusan Allah. Dia tetap utusan Allah tapi demi kedamaian. Maka ditulislah di situ Muhammad anak Abdullah. Toh pada akhirnya dia juga diakui semesta alam sebagai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak JK dalam sejarah yang saya paham, yang saya tahu, yang saya baca, yang saya dengar, memang dapat mendamaikan banyak hal. Konflik saudara-saudara kita di Sumatera, kemudian konflik di Sulawesi, bahkan terakhir Bersama dewan masjid Indonesia di Istiqlal, itu saya hanya ketemu dengan Pak Saf Wakil dewan masjid Indonesia. Saya tanya, Pak JK, kemana Pak mendamaikan yang berkonflik di pulau sana? Tapi ketika kemarin acara webinar, saya tanya, Pak JK, Bapak kan selalu bisa mendamaikan ini, bisa nggak didamaikan? Kata Pak JK, nggak bisa. Kenapa? Karena COVID tidak bisa mau berdamai. Oleh sebab itu, kitalah yang mengalah. Makanya sebenarnya saudara-saudaraku, ini bukan kasta-kastaan yang di dalam mulia anda. Insya Allah semua yang di luar ini masuk surga. Amin. Begitu menyenangkan hati mereka pak. <tik> 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 tapi ini adalah dalam rangka kita mengalah dengan COVID. Bukan berarti kita kalah sebelum vaksinnya ditemukan. Memang kedatangan COVID ini sudah hiruk pikuk. Tapi tadi kata Prof nampaknya setelah enam bulan berlalu Maret April Mei Juni Juli Agustus saya memang melockdownkan diri dari mulai Maret sampai hari ini inilah kunjungan saya yang pertama keluar dari Pulau Sumatera naik pesawat tapi Bapak Ibu jangan khawatir jangan takut saya sudah lulus rapid test dulu sebelum ada covid itu kalau ada orang pakai cadar, dia menjadi pusat perhatian. Saya perhatikan itu di mana-mana di acara tablik akbar, di seminar, di kampus. Kalau dia pakai cadar, orang akan mandang ke sana. Sekarang sudah mulai beralih. Siapa yang tidak pakai cadar malah itu yang diperhatikan. Beralih suasana. Dulu kita mengenali orang itu cukup dari paras dari jauh sudah kenal. Sekarang mata kita mesti betul-betul tajam. Kita mesti bisa mengenali orang setengah wajah. Kalau tidak kita akan tersalah dan terkeliru. Dan itu pengalaman saya pribadi. Beberapa kali saya tidak disalami orang. Tidak ditegur orang. Setelah saya buka baru, eh ustadz katanya. Alhamdulillah saya tidak terkena jebakan-jebakan Batman itu tadi. Beberapa tamu saya kenali dengan baik. Dulu kita punya acara, dulu acara yang lama mengenal wajah. Ditampilkan wajah seperempat, setengah, sepertiga. Masih ingat acaranya? Saya lupa, maka saya tanya. Dulu, ada orang yang begitu hebat menyebut diri adik kuasa, tapi begitu dia datang, semua luluh lantak. Yang adik kuasa menjadi tidak punya kuasa. Betapa korban-korban berjatuhan! Karena memang COVID ini tidak bisa lagi membedakan siapapun orangnya, status sosialnya, agamanya, dari yang kaya raya, penguasa, sampai rakyat jelata. Kalau dia tidak mengalah dengan cuci tangan, dulu kita diajarkan setiap cuci tangan itu makan. Sekarang kadang beberapa kali cuci tangan tidak makan-makan. Oleh sebab itu memang kita memang betul-betul disadarkan. Ada efek negatif, ada efek positif. Tapi yang paling bisa bertahan dalam menghadapi ini adalah orang yang bisa beradaptasi. Atau kalau tidak tepat kata adaptasi, yang bisa menyesuaikan diri. Maka sebagai pedagang yang sebelumnya dia memasarkannya secara offline sekarang sudah bisa melalui online. Saya kira Pak JK juga memberikan semangat kepada saya di awal-awal ketika kita ketemu dengan online, kata beliau, Ustaz Abdul Somad kalau pengajian di masjid paling yang mendengar 1000, 2000, 5000, 10000 atau di tanah lapang GLBK 100000, tablik akbar. Tapi kalau Ustaz share melalui YouTube, melalui online, itu yang nonton bisa jutaan kata Pak JK saya anggap satu sisi itu motivasi buat saya tapi di sisi lain itu juga saya kira jadi bahan untuk saya men-share ke masyarakat ini kata Pak JK nih jangan lupa subscribe like and share betapa kita bisa memanfaatkan sarana prasaranya ini lagi-lagi kata kuncinya keywordnya adalah bagaimana kita mengalah dengan keadaan Bukan berarti kita kalah, mundur selangkah untuk bisa maju memperoleh kemenangan beberapa langkah. Mudahan, mudah-mudahan negeri ini adalah negeri yang bisa dipersatukan menjadi negeri yang besar karena orang-orang berjiwa besar lagi-lagi mengalah. 1297 Angka 1297, begitu yang tertulis di batu nisan seorang laki-laki, namanya Merah Selu. Dari nama itu bukan Arab, bukan Islam merah selu suatu malam dia bermimpi dia lihat datang seorang berjubah bersorban meludah ke mulutnya dan ketika terbangun dia bisa membaca Al-Quran dia tanya kepada tokoh agama di situ siapakah orang yang kulihat bentuknya begini 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 tadi malam kata ulama di situ berkata itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka namanya berubah menjadi al-malikus Saleh. Al-Malik artinya raja, soleh orang yang soleh, raja yang soleh. Tapi karena sejarawan kita tidak terlalu memperhatikan tajwid, ditulislah di buku sejarah Malikul Saleh. Ya enggak apa-apalah. Toh kalau dia belajar Nahu shorab, Mantik Balagah, Ma'ani Bayan, insya Allah akan lurus Al-Malikus Saleh. Meninggal sembilan tujuh. Dia punya anak namanya Al-Malikus Zahir. Ditulis dalam buku sejarah, kita Malikul Zahir, seorang raja yang nyata punya kekuatan. Pada masa Malikul Zahir lah datang seorang explorer dari negeri yang sangat jauh. Negeri itu disebut dengan Maghrib, diambil dari kata huruf-huruf, artinya tenggelamnya matahari, karena waktu itu mereka belum tahu ada negeri lagi di seberang sana yang disebut dengan Amerika. Kalau kita tegak di tepi Laut Samudera Atlantik petang di depan musolium makam Muhammad V ayah dari Hasan II yang sekarang cucunya Muhammad VI cucunya sekarang menjadi raja Muhammad VI ayahnya Hasan II kakeknya Muhammad V dan nanti penggantinya Hasan III jadi namanya itu jadi ganti-ganti kalau kita tegak di depan makam itu menghadap ke arah matahari tenggelam memang kelihatan seperti matahari itu ditelan oleh samudera Atlantik maka negeri itu disebut dengan Maghrib, negeri tenggelamnya matahari. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki dari negeri itu, dan kebiasaan dia sebelum dia berkeliling dunia, dia tawab dulu di Makkah, tawab dulu berkeliling Ka'bah, setelah itu dia sa'i, lalu kemudian barulah dia melanjutkan perjalanan. Ditulisnya dalam dua jilid buku berjudul Rihlah ibni Batuta, Explorer Perjalanan seorang tualang muslim bernama Ibnu Battuta. Di buku itu dia ceritakan, aku sampai ke sebuah negeri. Negeri itu bernama Samudra. Samudra. Orang kita menyebutnya Sumatera. Dan di situ aku bertemu dengan seorang raja. Mereka menggunakan kuda dan gajah. Ulama-ulama dihormati dan dimuliakan. Yang sedang dia ceritakan adalah kerajaan Islam di atas pucuk pulau Sumatera. Dan disitulah dia lihat bagaimana hukum-hukum Islam dijalankan menurut syariat Islam. 1297. Lalu kemudian wali-wali Songo di Jawa, beliau sampai juga ke Pulau Jawa saat itu. Bagaimana bercerita Ibnu Battutah ketika aku sampai di Pulau Jawa, aku bertemu dengan seorang raja yang tidak pakai baju. Lalu kemudian dia panggil seorang pengawalnya, budaknya, sahayanya, dia beri pisau. Lalu kemudian dia suruh hambanya itu menusuk dirinya dengan pisau. Hai pembantuku, tusuk dirimu dengan pisau. Maka saat itu juga pembantunya itu menusuk dirinya dengan pisau dan mati di depan Ibnu Battuta. Lalu kemudian Ibnu Battuta ditanya oleh raja itu. Adakah orang seperti ini di kampung halamanmu? Ibnu Battuta terdiam. Sesungguhnya raja itu sedang ingin berkata, aku berkuasa terhadap nyawa dia. Lalu kemudian tradisi itu menjadi hilang pada tahun abad ke-15 datangnya para wali-wali Allah yang kita kenal dengan wali Songo saya sampai ke makam Al-Malikus Saleh di Aceh dan di bawah sahabat saya pula ke Surabaya ziarah kami ke makam-makam wali Songo satu persatu kami datangi untuk ngalap barokah untuk mengenal sejarah untuk membangkitkan lagi semangat dakwah satu empat sekian Pulau Jawa Diislamkan, lalu kemudian ada seorang yang amat sangat hebat. Kalau Aceh tadi satu dua, Wali Songo satu empat, beralih kepada satu enam. Satu enam sekian, itulah seorang Sultan Agung, membuat sebuah tempat penetapan hukum. Pengadilan itu disebut dengan Mahkamah yang di samping masjid. Masjid biasanya dibuat emperan, kita menyebutnya emperan serambi. Kalau seorang arsitek itu mengerti hukum Islam, pasti masjid itu dia buat serambi. Kenapa? Karena menurut mazhab syafi'i, maaf beribu maaf ibu-ibu, perempuan yang ber dalam keadaan haid, tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid, maka dia duduk di serambi. Lalu kemudian, setelah selesai sholat, dibuatlah pengadilan di situ. Maka mahkamahnya disebut dengan mahkamah pengadilan serambi. Di serambi itulah ditetapkan dari mulai hukum ekonomi, politik, perselisihan, pertikaian, konflik, dan berbagai macamnya, satu-enam sekian. Lalu kemudian sampailah satu delapan, satu dua, satu empat, satu enam, satu delapan. Belanda membuat KUHP, KUHP, KUHD. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, lalu kemudian hukum Islam dikebiri, dikerdilkan menjadi kecil saja hanya terkait dengan hukum rumah tangga, harta warisan, dan kemudian tolak, rujuk, lian, zihar, dan lain sebagainya yang terkait. Yang dikenal dengan salah satu jurusan di fakultas syariah di UIN disebut dengan jurusan ahwal syaksiyah, hukum terkait dengan hukum keluarga. Lalu kemudian sampailah pada kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Raja-raja Melayu dari mulai atas Aceh di atas turun ke bawah, Langkat sekarang masuk Sumatera Utara, turun ke bawah kerajaan Melayu Deli Medan, puncaknya ibu kota Medan Sumatera Utara, turun lagi ke bawah kerajaan Serdang Asahan berbatasan dengan Riau, sampailah ke tempat negeri kami di Riau Siak Sri Indrapura, kemudian turun lagi ke bawah kerajaan Melayu Jambi, turun ke bawah Malayu Palembang sampailah semuanya mereka semuanya menyerahkan kekuasaan khusus Riau pada tahun 1946 Sultan Salim Kasim II menemui Presiden Soekarno di Yogyakarta kami berdaulat sebagai orang Melayu menyatakan diri bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia lagi-lagi kita bisa bersatu kalau kita mengalah apakah mereka menjadi pengkhianat agama dengan menyatu dengan Indonesia tidak karena mereka yakin dan percaya bahwa menjalankan Islam tidak akan hilang dengan menyatu dengan Indonesia, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi, saat itu yang dihadapi bukan hanya musuh Belanda, Jepang, komunis, tapi saudara-saudara kita di timur merasa ini kata-kata syariah. Ini mungkin karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Ketika Ramis ditanya, "Apakah saudara-saudara terganggu dengan kata syariat ini?" tidak, kata beliau, karena beliau paham. Beliau tahu bahwa syariat Islam ini, kalau dijalankan hanya untuk orang Islam, dan Islam ini tidak akan menganiaya saudara-saudaraku yang lain. wa naka illa rahmatan menjadi rahmat bagi semesta alam, tapi kemudian demi untuk persatuan, lagi-lagi mengalah. Maka datanglah para ulama menemui Hadratu Syekh Hashim Ashari di Tebu Irang. Karena kesana satu anak beliau Hadratus Syekh Wahid Hashim Merupakan salah satu perumusnya Maka dimintalah pendapat kepada Mbah Hashim waktu itu Setelah beliau puasa sunat, beliau tahajud Beliau berdoa, lalu beliau katakan Tidak bertentangan Antara ini dengan ajaran syariat Islam Maka finalnya adalah Ketuhanan yang Maha Esa Toh dengan ketuhanan yang Maha Esa pun Kita tetap bisa menjalankan agama kita lima rukun Islam tidak akan terhalang terkendala. Orang tidak dilarang untuk bersyahadat karena dijamin dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Lalu kemudian tentang keadilan, idziluhu wa lalu kemudian tentang persatuan waqtashimu bihabillah jami'an wala persatuan Indonesia lalu tentang musyawarah wa amruhum syura putuskanlah segala sesuatu dengan musyawarah lalu kemudian tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka sesungguhnya nilai-nilai yang mengisi dari poin-poin itu adalah umat Islam lagi-lagi umat Islam yang mayoritas karena kita berjiwa besar maka kita bisa bersama sampai hari ini 17 Agustus 1945. Mungkin ada yang terlintas di pikirannya, ini peringatan 17 Agustus atau ke-53 tahun Pak JK dan Ibu. Saya datang ke rumah Pak JK, Ibu beserta anak cucu keluarga besar beliau adalah untuk bersilaturahim. Beberapa tahun yang lalu, saya datang ke kediaman beliau. Ketika saya jadi khotib Jumat di Masjid Sunda Kelapa, setelah itu kami berjalan pakai payung, diri, hujan rintik-rintik sampai ke rumah beliau. Hari Jumat juga tidak pernah kami setting. Kalau itu, saya khutbah Jumat, dan ini pula malam Jumat. Betapa pertemuan kita mungkin sudah tertulis di lauhil mahfuz, karena tidak ada yang luput dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama diciptakan Allah kalam. Allah bersumpah dalam Al-Quran demi kalam. Nun wal kalami wa mayasturun. Lalu kemudian kata Allah, ya kalam uktub, tulislah. Maka tertulis di situ langkah, rezeki, pertemuan, maut. Sebagian wali-wali Allah bisa menilik, mengeker, meneropong, mengintip itu. Karena kasyaf. Dalam tasawuf kasyaf, tersingkapnya tirai. Saya tidak tahu apa yang ada di sebalik sana. Tapi begitu tirai disingkapkan kelihatan. Oleh sebab itu, kenapa Islam penyebarannya luar biasa di Nusantara? Karena ulama-ulama tasawuf bisa menggantikan posisi dukun penasehat-penasehat raja-raja. Waktu itu raja-raja dinasehati oleh para dukun-dukun. Ahli-ahli peramal-peramal. Dengan persahabatan mereka dengan jin dan setan. Lalu kemudian ketika datang ulama, ulama menggantikan posisi itu. Maka digantikanlah mantra-mantra dengan doa-doa. ramalan-ramalan digantikan dengan kasyaf mereka karena munajat zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu proses islamisasi kita tidak berdarah-darah, tidak dengan pedang, tapi dengan pendekatan lokal wisdom. Lagi-lagi ulama dulu. Kalaulah ulama dulu tidak mengalah, mereka mempertahankan, maka datanglah Sunan Kalijogo. Dia tidak bersorban, dia pakai blangkon. Lalu kemudian dia buatlah syair-syair. Dia tahu orang di Pulau Jawa suka lagu-lagu. Bahkan sampai sekarang pun, kami di Pekanbaru selesai azan itu, langsung saja sholat qabliyah. Tapi kalau saya di perkampungan saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa, itu ada sholawatan. selawatan karena kalau saya bawa rombongan jamaah, sahabat-sahabat, mereka nanya, "Itu apa tuh, Pak Ustadz? Kok nyanyi-nyanyi? Itulah dakwah wali songo dulu. Mereka punya darah seni yang luar biasa." mereka bisa robah itu sholawat dengan lantunan-lantunan yang tidak pernah terdengar di Makkah, tidak ada di Madinah, tidak ada di Maroko, tidak ada di Mesir. Tapi kreasi mereka yang luar biasa. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassal Nabi Bismillah Wa hadir Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badri ya Allah Kalau kita perhatikan irama itu Tak pernah telinga saya mendengar itu di Mesir Tidak pernah saya mendengar itu di Maroko Tapi kreasi mereka yang luar biasa Bisa mereka masukkan lokal sehingga menjadi sesuatu dan Islam tidak pernah melarang itu ada sebagian orang menyalahkan memasukkan irama itu ke dalam sholawat saya termasuk yang tidak mengerti beda dengan adinda kori kita juara satu internasional di Maroko kalau dikumpulkan orang semua di dunia ini beliau juara satu andai ada musabakoh dunia akhirat mungkin juara satu juga beliau mengerti ada yang indah ada sesuatu yang indah yang dimasukkan dalam Al-Quran. Ada namanya irama bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Jadi Islam itu begitu lentur, begitu terbuka menerima hasil cipta karya karsa manusia. Lagi-lagi mengalah. Kalaulah tidak mengalah, maka bunyi Fatihah itu seram sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Tapi begitu Ustaz Nur mengalah, dimasukkannya irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi alamin. Jangan samakan suara saya dengan beliau.